Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didio, abdi sarang rerencangan abdi atau saya di Dusun Salahaur, Desa Jabong, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang. Nu langkung tepat nanti situs Eyang Rangadipa. Dia abdi sarang rerencangan abdi tepangkeun wasta. Bisnis kip tadi, guys. Tepangkeun wasta abdi Aldi Rosadi. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Idris Firdaus. Tepangkeun wasta abdi Pun Aludin Asraf. Tepangkeun wasta abdi Meliana Manifara. Tepangkeun wasta abdi Zahra Emiyar. Tepangkeun wasta abdi Rupari Adepi. Sim abdi sarang rengrengan rencangan pada ngawawancara kuncen situs dalem Eyang Rangadipa. Ayo tuturkan abdi. Tuturkan kegiatan abdi sareng reng-rengan. Sarang sesepuh di Salahaur, tepatnya di situs Eyang Rangadipa. Nah, abdi ayeuna nuju sarang Bapak Haji Aang selaku juru kunci, juru kunci dari situs makam Eyang Rangadipa. Makam Eyang Rangadipa. Jadi ayeuna kieu, Pak. Naon wae anu nyieun Bapak Oyong jadi kuncen ti situs makam Eyang Rangadipa? Paturna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paturna kapungkur di nenek moyang keturunan. Masih turunan. Di statusna di sepuh anu numukeun riwayat nya saya kira nyata yang kema abdi di perturunan Bika Pagaden di 40 hiji kuncen anak kartu opat di situs terus anu kadua sahawae sesepuh di Salahaur teh Pak Raya, nu aya menten opat deui teh anu aya kapungkurnya. Sesepuh kapungkurnya teh jaima Sari Takib Eyang Muslan, Pamurah, Urang Musal, Muslana, Abah Mualim, Mualli, atuh pieun. Kapungkur dugi ka nya seueur areang-areangan anu bapar di Pasuha kitu. Dugi ka Dugika gambar Sari Ibu Wati, dugika Cidadap, dugika Bendungan Batu Nur. Aina kantun opat, nuayanya Pajaan, Lilis, Bu Lilis, Ibu Icem, Cibaru, sareng Haji Neng, kantun opat. Nah ya. Mun, patarusan anu selanjutnya, iraha maotna sesepuh atau Eyang Rangadipa teh, Pak? Berarti silsilah langsung Eyang dalam Rangadipa nemukeun situs yang jaimah nemukeun Eyang Rangadipa situs Eyang Rangadipa ieu. Jadi satus berjuang di Mataram Batavia Kapur POC penyerang POC. Jadi 1727 ditemukan di bangunna 1917 dibangunkan di Salasala Batu Ayahaur. Apuna sanes salaur babakan liang, babakan naung, babakan togo, babakan tidung, babakan nabun, babakan bolet. Kumagi ceuk kabar jeung kenyataan waktu kapungkur nyata di nemukeun eta riwayat nya tapa dikubur ngau tamang sang benang aya hawa sang tamiang. Anak incunan yang nya nya palih kidul makamna caket makamna. Kidul pinggir salaur palih aler, palih kidul.
Jadi sang sebab bahkan jadi tongkin anu ditemukan teh paling kada tuluruh paling kada aya salak-salak batu aya hau bahasa batu salaknya bahasa Jawa jadi batu aya hau tos ulah bahkan salak hau salak batu aya hau bisa anak inju silaturahmi mungkin doa betulung Allah hakikat para pertamu lu kesumping aya pertamu luar Jawa mulai Sumatera di atas aya ya tawasul anu ngerasin opat kuncen eta kawitan opat puluh teh anu ngasih jadi yang dalam perang Lipa ditemukan ternyata 1917 di salah batu aja aku terus patarus anu selanjutnya pak jadi di mana bumi aslina sesepuh yang rana Lipa teh pak ternyata cakap itu teh pabrik terdidinya anu anak kubah JRI balik oleh utara kalau teh utara ya, utara salah haur dan dekat makam nah ya tadi dinya jika berdomisi dengan tanah di wakaf ternyata nurusnya ta muntama Pak Karim bapak Pak Karim nama sapan nama kebetulan karena tadi ini sing sata nurusnya yang jaimah dipasahkan nama wakaf aku ke Pak Karim jika ada saya di wakaf oke langsung ke dinya jangan tak mandi utara salah hau ternyata ke tilas antara pemina yang jamat pertama kuncen dan kau bubur jadi di situ saya menemukan di situ saya ngerang di pak mohon pak taruh sana anu salah jenna apa kunaon makam yang ramah dipakai di kubur di salah hau jadi masing-masing berjuang waktu dari POC abad 14-15 sana berjuang ke seer dina riwatnya teh mungkin panjang riwat ini singkat sana saya yang dalam meraih yang dalam merangga di bawah di situ saya yang merangga di besar lalu kata ya teh ya seer para pelaman pasukan yang ada itu bikin kusatan agung dan agung yang dibantu kemarga kekurangan senjata teh ya penyerang ke Batavia 14-15 di bahu ku bahu rekso nyambilah kedua kali berhasil nyingkirkan atau penjajah nu aya di Batavia antara Cirebon ke Batavia ciri pemberangkatan Cirebon ciri pemberangkatan antara Jawa Tengah Jawa Timur di Cirebon nah ciri pemberangkatan aya di wayah Cirebon Sultan Agung Matras ka Cirebon deui sareng bahu rekso anu sapalih mah Mangung Jaya ka Karawang Sultan Hasanuddin ke Banten, Jaya Perkasa ke Sumedang, Siliwangi ke Bandung, yang dalam mah berdomisili nyata bapak-bapak di Selahaur teh ya, anu temukeun ku yang jaman. Waktu tadi, orang itu sini di Selahaur, temukeun ku yang jaman tadi tadi enggak. Terus, mohon Pak Tarasana anu salajengna. Kumaha carita sesepuh yang langgan di pak pak? Tuh tadi teh ya, yang langgan itu sok pejuang teh ya. Jadi abad 14, 15, 17 ya penyerang Batavia masing-masing nyata dipimpin Kesultanan Agung teh di Jawa Tengah. Satu berjuang nyata dari masing-masing singit ya, anu ka Karawang, anu ka Banten, anu ka Sumedang, anu ka Bandung, anu ka Cirebon, Bekasi ge aya mung anu terdaftar antar adanya situs dan anu caket cara yang orang Lipa nyata orang Ngabulung, orang Ngarawe, Ngagading seueurna antara Jawa Barat para dalam-dalam saya Jawa Barat sadayana para pejuang saya urang Sunda sadayana mung pada yang orang Lipa nemukeun masing-masing nyata yang jema sekedar nyata lainnya ku sing kurang di Jepang di dia situsnya nanti pengelola di dia yang tadi sahal saya nak nyata orang Jawa mau sebenarnya terutama Sultan Agung yang pada satu tahun bilang kita ubi Jawa Tengah mau sepalik mah nyata bertampar masing-masing nyata riwayat nyata yang dalam kesahur mengjar Karawang sedangkan kapa ke Banten Ciliwangi ke Bandung Jaya Perkasa ke Sumedang, Rangawulung orang-orang Gading, Upan Kumpai, di Subang, sekarang anu di Gunung Tua.
pun punten pamung sakit wae patarosan di simkuring sarang merencanan punten akan nanti wilayah kalepatan pe campuran nu kasuhun campuran nu teteda atur nuhun sadayana simkuring sarang merencanan atau di kasihan jalan gitu untuk wawancara pun bapak. Atur nuhun mungkak itu di abis sarang rencangan apabila itu topik gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.